Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Di minggu ini kita masuk tematik tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik tema 5 dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan belajar mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain, yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Yang kelima, membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN. Yang keenam, membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN. Dan yang ketujuh, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area, biasa disebut dengan AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan. Sebelumnya, Miss mau tanya nih sama teman-teman. Adakah dari teman-teman yang tahu arti dari bendera dan logo ASEAN? Ya, bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan dari pertukaran barang tersebut adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan memperoleh keuntungan. Kira-kira apa saja ya bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Yang pertama ada pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Kemudian Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Selanjutnya Indonesia juga mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Dan Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Kemudian yang kedua yaitu pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada,
dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Dan yang ketiga yaitu pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN. Seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah juga diimpor dari Filipina. Selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Ya, Indonesia melakukan beberapa ekspor barang tambang, seperti minyak bumi, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Ya, sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Ya, materi kita hari ini yaitu mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Selanjutnya, petunjuk mengisi formulir. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Nah, teman-teman, di sini Miss sudah memiliki contoh satu buah formulir yang dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulirnya. Dengan adanya petunjuk pengisian formulir, tentunya kita akan lebih dimudahkan dalam pengisian formulirnya ya, teman-teman. Dan ini adalah contoh formulir yang sudah diisi ya, teman-teman. Terdiri dari nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, kelas, alamat, dan hobi. Nah, setelah ini Miss punya tugas untuk teman-teman kelas 6. Untuk pelajaran IPS, teman-teman baca teksnya di halaman 47 ya, yang berjudul Mendulang Prestasi, Mengembangkan Potensi Ekonomi. Selanjutnya, teman-teman kerjakan latihannya di halaman 49. Dan untuk tugas Bahasa Indonesia, teman-teman belajar mengisi formulir di halaman 29 ya. Sesuaikan dengan petunjuk yang ada di halaman 28. Setelah mengisi formulirnya, teman-teman boleh melanjutkan mengerjakan latihannya di halaman 29 sampai 30. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mudah difahami ya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga tetap semangat ya mengerjakan tugasnya. Jika ada yang masih bingung, boleh tanyakan langsung kepada Miss Fitri. Semangat teman-teman. Sekian ya dari Miss Fitri. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.